kalau saya ingat balik pada awal permulaannya, memang saya buat bisnes tu, buat Fleur ni adalah because saya nak ada produk sendiri. Saya tak kisahlah siapa nak join saya ke, siapa tak nak join saya. Sebab pada ketika tu saya rasa macam ada produk, then aku boleh jual, aku boleh settlekan hutang. That's niat saya lah pada ketika tu. And then waktu kita mula nak mulakan Fleur tu, kawan-kawan kita kata nak support dari tepi, daripada belakang. And then bila keluarnya Fleur, rupanya mereka tak ada. So pada ketika itu saya rasa sangat terkilat lah. And then saya belajar dekat situ yang kita tak boleh bergantung kepada orang yang cakap nak support dengan kita. Sebab bila orang cakap support dengan kita, kita sebenarnya bersemangat tau. Tapi bila di mana waktu tu dah Fleur dah ada, dia tak ada, kita rasa macam terkilat. Terkilat tu tapi dia tak menewaskan saya punya semangat. Saya tetap lagi buat. Saya kata okay tak apa, tak ada orang support pun tak apa. Saya terus buat and then saya posting dekat Facebook macam biasa, dekat Instagram. Sehinggalah selepas saya pergi ke kelas, 2 minggu Fleur keluar, saya pergi ke kelas dan belajar dengan mentor saya sekarang iaitu Datuk Wira Dr. Aizan Osman. And then start daripada situ lah saya punya bisnes. Orang kata makin naik, sales makin naik. Orang mula nampak sebab saya dah ada ilmu. Along the way sebenarnya banyak sangat kata ujian dan cabaran lah yang saya lalui, terutamanya orang keluar masuk dalam tim kita, kita kena fitnah, kita kena orang kata ditikam belakang, kita kena tipu. Ada je banyak orang kata kerugian yang berlaku. Bisnes ni itulah dia punya orang kata normal. Kalau rugi tu memang pasti, untung belum tentu. So dia macam orang kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, macam tu. Sebabnya kita tak tahu adakah yang kita posting hari ni kita akan dapat sale. Tapi orang bisnes ni sebenarnya dia tawakal ni kepada Allah tu sebenarnya kuat. So that's why lah bila dia posting je apa-apa, dia orang kata tawakal lah. Aku dah buat usaha, so terpulang kepada Allah, Allah nak bagi ke tak. So benda tu sebenarnya memerlukan tawakal yang kuat, hati yang kuat. Sebab kita tak tahu rezeki kita ada tak hari ni ataupun hari esok, ataupun memang dah terputus. Lebih kurang begitu. So dengan orang kata kekuatan hati lah, tawakal pada Allah tu, kita buat lagi. And then stok pecah itu biasa. Ejen keluar jadi kita punya pesaing pun, itu pun saya pernah lalui. Supplier tipu pun saya pernah lalui. So itu adalah orang kata pengalaman lah, menjadikan siapa kita sekarang. Kalau tak ada benda tu berlaku, dia takkan jadikan kita seorang yang kuat, dan dia takkan jadikan kita siapa kita sekarang. So saya sangat bersyukur lah dengan ujian-ujian yang Allah bagi daripada dulu sehingga sekarang ni, menjadikan saya seorang yang wanita yang kuat, wanita yang boleh berdiri walau apa pun cabaran yang datang. So alhamdulillah. Bagi saya penjagaan rambut ni sangat penting lah. Sebabnya walaupun kita bertudung ataupun free hair, yang paling teratas pada kita dalam diri kita ni adalah kita punya rambut. So dia pula berdekatan dengan kita punya mata dan berdekatan dengan kita punya hidung dan mulut. Di bahagian muka lah. So apa saja yang berlaku di dalam orang kata pada rambut kita, sama ada rambut gugur ke, rambut berbau ke, semuanya tu akan membawa kepada efek dia stres. Efek dia kita akan rasa macam tak ada mood. So bila tak ada mood dengan stres, dia akan membawa kepada, contoh kalau kita bekerja, dia akan membawa efek kepada kita tak boleh kata deliver kerja tu dengan bagus. So bila kita tak boleh deliver kerja dengan bagus, bos akan marah. So bila bos marah kita, kita balik rumah, kita akan marah anak-anak, kita akan marah suami. So bila marah suami, bila marah anak-anak tu, dia orang kata silaturahim tu renggang lah sebab bergaduh. Dan benda tu juga membawa kepada rezeki kita stuck. So kita fikir panjang, apa efek dia kalau rambut aku gugur, kalau rambut aku kelumur. Benda tu sebenarnya efek dia panjang, bukan setakat rambut gugur dah. Tak, dia bukan macam tu. So kita kena fikir yang rambut ni adalah mahkota. So aku kena jaga cantik-cantik, kena wangi-wangi, sebab dia juga adalah sebahagian orang kata pengikat. Sebab orang kata selalu kan kita dengar laki suka perempuan rambut panjang, suami suka belai rambut suami, rambut isteri. Tapi bayangkan kalau suami belai tapi nampak rambut gugur. Lepas tu nampak ada salji pula dekat orang kata baju. So itu membuatkan suami kita tak nak dekat dengan kita. So bagi saya
rambut ni adalah satu benda yang sangat penting bagi wanita, sama ada you bertudung ataupun tidak. So kita kena jagalah. Dan bukan sahaja untuk wanita tau, untuk lelaki pun. Sebenarnya kalau kalau bagi saya lah, secara generalnya lelaki ni kalau dia berambut kemas dengan botak, dia berbeza. Dia ada orang kata seri dia bila dia bila dia botak, bila dia kata kemas berambut tu. So lelaki juga kena jaga dia punya rambut, sebab itu adalah orang kata image yang dia bawa. Sebab dia tak ada tutup untuk dia orang kata tutup semua tu kan. So bagi saya, untuk wanita maupun lelaki, semuanya penting untuk menjaga rambut. Betul, so Fleur ada produk baru. So sekarang kita tengah kata tengah ada hair mask untuk melembapkan lagi rambut you. So kita dah launch, so boleh dapatkanlah dekat kita punya pengedar di seluruh Malaysia. Dan kita juga kalau saya boleh tambah dekat sini sebenarnya di bawah Ctymary ni kita ada dua brand. Satu adalah Fleur, satu lagi adalah Live by Ctymary, which is dua-dua under Ctymary dan dua-dua penjagaan rambut. Cumanya satu adalah kata produk premium yang terbaru tu, Live by Ctymary. So dalam tu kita, dalam Live ni kita ada produk vitamin rambut, which is mixed berry powder. And then lagi satu coming soon adalah hair mask juga. Hair mask yang untuk hair sahaja. Bagi saya, Ramai sangat dapat. Saya punya team kata suami tak support, jadi dia rasa tak semangat, dia rasa down. Bagi saya, dalam hidup ni dia bukan tentang siapa support kita atau siapa support ataupun siapa tak. Dia adalah tentang diri kita, support tak diri kita untuk buat benda tu. Sebab at the end of the day, you akan masuk kubur seorang-seorang. You akan berjalan seorang-seorang. And one fine day, orang yang sekeliling you pun akan meninggalkan you. So, selagi kita nak berjalan dengan siapa orang, selagi itulah kita akan orang kata memerlukan, orang kata bergantung kepada orang. Tapi bila kita berdiri di atas kaki kita sendiri, kita tahu yang kita boleh move on, kita boleh pergi seorang dan kita just go, just do it. So bagi saya sebagai seorang wanita tu, kita sendiri kena support diri kita. Orang kata berdikari sendiri. Lama kelamaan suami you akan mula support bila dia nampak result you. And sebenarnya puan, pada permulaannya suami saya pun tak support juga. Tapi saya jenis degil. Saya kata it's okay, tak nak support tak apa, saya buat sendiri. Kalau dia tak nak tolong packing pun saya buat sendiri. Sehinggalah dia nampak saya punya progress dari satu tahap ke satu tahap yang yang lain. And then dia mula into the business. Dia mula nak tolong packing, stock ada lagi ke tak. So you guys sebagai seorang wanita, you all kena support diri you dulu. Sebab no one can support you. And you hanya perlukan diri you sahaja untuk support diri you dan berjaya sebenarnya. So sebenarnya dalam tangan kita ni, you ada pilihan sama ada you nak ataupun you tak nak. Even kalau orang support pun, kalau kita kata tak nak, maka tak nak lah. Tapi kalau orang tak support, kalau kita nak, kita akan buat juga. So di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. So jangan pernah down if tak ada orang support you. Teruskan berjalan. Betul sangat tu. Apa perancangan 2021 Puan Mary? Okay, untuk perancangan 2021 kita, sebenarnya kita nak masuk market Indonesia, insyaAllah. So in progress lagi. Dan Singapura dekat Brunei memang kita dah ada, cuma kita nak lagi luaskan lagi. So our target untuk masuk Indonesia. Jadi sebenarnya kita pun plan untuk ada kilang jugalah dekat Indonesia, insyaAllah. So marilah kita sama-sama doakan Fleur ada kilang di Indonesia. Amin.